Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih KOKO TV. Penyanyi Syahir Zawawi mengumumkan akan akhiri zaman solonya tak lama lagi. Bekas juara Akademi Fantasia ini akan bertunang pada bulan Julai ini dan akan berkahwin tak lama lagi. Berita tentang Syahir sudah menemui bakal isteri, sudah tentu turut membuatkan ramai nak tahu apa pula respon dari bekas kekasih hatinya iaitu pelakon dan penyanyi terkenal Erar Fazira. Melalui satu temubual dengan pihak media, Erar Fazira, 48 tahun, mendedahkan dia dah tahu awal tentang perancangan Syahir nak berkahwin itu. Saya ada menghubunginya dan tanya sendiri pada Syahir selepas saya terdengar tentang khabar dia nak kahwin. Hal ini sebelum pihak media tahu lagi, saya dah tanya dia dulu, selepas itu dia cerita dan kemudian barulah semua pihak media tahu dan laporan tentangnya dikeluarkan. Syahir dah ceritakan semuanya pada saya dan dah tentu saya juga teruja mendengarnya. Bagi saya, Syahir memang dah bersedia sangat, saya ucapkan tahniah kepadanya. Saya doakan semoga ini perkahwinan pertama dan juga yang terakhir buat dirinya. Tentang hubungan dengan Syahir, Erar berkata dia tak ada pun nak memusuhi sesiapa pun. Kini saya masih maintain dan kekalkan hubungan baik dengan semua rakan-rakan, sesiapa pun saya mahu dan nak berkawan, walaupun tak ada jodoh, kami tak bermusuh. Bila dengar berita yang baik, dah tentu kita pun turut gembira buat mereka. Tentang jodoh, Erar Fazira menyatakan dia kini masih dalam fase memilih dan mencari calon yang sesuai dan tepat untuk dirinya. Nak cari jodoh tu bukan senang, bukan mudah, malah ada tanya diri sendiri perlukah cari jodoh ni, kalau berjodoh buat diri tak tenang, apa faedahnya? Dalam keadaan sekarang saya lebih tenang sebab dapat fokus pada kerja saya, status sekarang sedang semak borang, memilih calon, saya minta orang doakan jodoh untuk saya. Itulah komen dari Erar Fazira tentang perancangan kahwin Syahir Zawawi. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.